Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dalam kompetisi Liga 1 2018 kemarin cukup banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berasal dari Jawa Barat ataupun jebolan di klub Persib. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi pemain andalan untuk klubnya. Dan inilah dia beberapa pemain yang musim depan kemungkinan berlabuh bersama Persib Bandung. Asep Berlian. Gelandang asal Bogor Jawa Barat ini membuka peluang untuk bergabung ke tim kebanggaan Boboto Persib Bandung pada musim 2019. Kendati demikian, Asep Berlian yang pada Liga 1 2018 kemarin membela Madura United masih terikat kontrak hingga akhir Desember 2018 dan baru awal 2019 bebas transfer untuk bisa bergabung bersama Persib. Abdul Aziz. Pemain yang satu ini memang pemain jebolan di klub Persib yang belum mendapatkan kesempatan berkostum Maung Bandung. Setelah menimba ilmu di tim Persib U21, Aziz melanjutkan karir sebagai pemain profesional di klub Persiba Balikpapan. Setelah itu, dia hijrah ke tim asal Kalimantan Timur Borneo FC. Dan yang terakhir, Aziz bermain di PSMS Medan. Saipulo Maulana. Sebagai putra daerah asli Jawa Barat, Saipulo Maulana pernah menyatakan bahwa dia siap berkostum Persib. Saipulo yang merupakan pemain asli Bogor ini mengaku sangat bangga jika seandainya bisa berkostum Maung Bandung. Dirinya pun janji akan menampilkan permainan terbaiknya untuk membuktikan diri kepada publik Bandung.